Oh my god, guys. Jadi ini tuh sebenarnya gue dari koort dari sebelum Radian apa? Sebelum kita Radian? Sebelum kita Radian. Sebelum Immortal. Sebelum Immortal kita kan di koort sebelum Immortal kan ya? Apa Legend, Immortal dari sih? Legend gua masalah kita. Jadi ini dari Legend udah sampai ke Radian. Petnya udah sampai yang paling mentok. Gua udah unlock juga dunia paling akhir. Kita udah beli bow juga. Bow yang bagus ini, bow yang 50.000. 50.000. Dan gua mati lampu, jebret. Jadi ini rekordannya ini akan menjadi shorts mungkin. Biar kalian tetap tahu progres gua aja sih sebenarnya. Ya ampun, mati lampu lagi record mati lampu. Aduh. Enggak ngerti lagi gue. Duit lu udah berapa, Bang? Udah mau 3B, gue mau naik ke Archer God dulu abis ini. Lu naik deh ke Archer God deh. Ini ada yang bilang, Bang ini game lama tamatnya. Masih ada rank lagi. Masih ada rank. Astaga. Okay. Abis ini kita masuk ke rank Archer God dulu deh. Terus bro, kita welcome gak sih teman kita yang sebiji ini nih? Oh udah ini udah Archer God. Loh, mau sih mau. Mau. It's mati time. Lampu, aduh. Go to Archer God. Sayang sekali guys. Abis itu ada Red Dragon. Berapa duit bang? 15B. Damage-nya? Damage-nya 10 ya? 9 kali 10. 9 kali 9. Astaga. Aduh. Yeah. Panggilan kepada Akyong. Mana ada Akyong ya? Akyong udah masuk, dia udah kembali guys. BTW durasi ini ya, ini mungkin kalian banyak yang gak tahu. Video kalau kita upload mungkin cuma 15-20 menit ya. Jadi setiap kita record Roblox itu durasinya bisa sampai 1 jam lebih. Dan tadi sebelum gue mati lampu itu udah 50 menitan kan? Bener gak bang? Iya. Nah, dan hilang begitu saja 50 menit durasi record gue. Jadi kalian tuh kalau nonton YouTube tuh, oh cuma 20 menit, udah padet gitu, enak ya. File aslinya tuh 1 jam sampai 2 jam file record kita. Nah kebayang nggak rasanya udah record sejam, tau-tau mati lampu, lu harus ulang dari... Lalalala. Aduh. Temen gue udah Archer God duluan loh, berarti lu tinggal unlock dunia terakhir ya? Iya. Astaga. Ya ampun, mati lampu. Langsung join kayak gue aja, Kyong. Kayak gue deh, langsung join. Karena abis mati lampu. Aduh. Pusing banget, malah pusing nih. Bisa-bisa mati lampu. Oke, makin rame di sini. Ayo langsung gebuk bareng deh. Langsung biar cepet deh. Buk bersama deh. Robin kita Hood. Welcome drink ya. Kita welcome dulu gak sih teman-teman. Sabar, kita abis ini nih, abis ini nih. Abis itu ya, abis udah ini. Gue ikutan dulu. Kita welcome drink dulu deh. Mungkin ada ini. Gue bingung banget nih. Sama kayak simulator pada umumnya sih. Pertama lu harus join grupnya dulu, Kyong. Iya. Terus lu rejoin deh. Oh, lu join grup, terus rejoin. Join grup dulu deh. Oke, oke. Sama kayak simulator pada umumnya, gebuk-gebuk biasa ini. Tapi lu rejoin dulu deh. Join grup dulu deh. Oke deh. Oke, welcome deh. Kita welcome deh. Mana lu? Ah, kembali. Itu siapa itu? Nih gua. Nih gua nih. Wih, apaan tuh? Nih. Sama kayak simulator pada umumnya, kayak gini-gini digebuk nih. Sama simulator pada umumnya, cuman di kanan lu kan ada auto attack, itu lu harus join grup. Udah, ya, udah, dia udah join. Jadi grup. Tinggal lu klik auto attack-nya. Jadi tinggal lu klik aja auto attack-nya pas di sini nih. Ini nih. Lawan. Iya, lawan. Yeah. Jangan ditoel dong, kalau ditoel hilang dong, Bos. Tuh. Nah, terus kalau udah terus itu kan lu dapat koin, lu bisa training di sini. Di sini trainingnya. Tinggal diklik tab. Diklik aja sekali tab-nya, entar dia tap terus sendiri. Oh, nambah damage. Iya. Nah, kalau udah, entar lu cari duit lagi. Lu bisa iniin naga di sini. Gacha di sini.
Oh, nah. 500 poin nih. Nah, ya lu pelan-pelan ini, dulu deh. Ini Gems buat upgrade nih, Kyong. Di sini. Nah. Gems. Nih, Gems tuh buat upgrade. Penting nih buat upgrade. Buat upgrade mana? Semua-semuanya. Ya, Dragon nah. Echo. Sini naik ke atas, Rebirth di sini nih. Di rank Rebirth. Up. Ini rank, kalau rank lu udah full nih. Tuh persentasenya. Tuh. Gue masih noob, bro. No op. Terus beli senjata di sini tuh ada tulisannya tuh. Weapon. Udah nih, sama kayak yang lain ya deh. Gak ada bedanya. Sih koinnya sih udah bebean nih. Udah. Udah. Kita main udah berjam-jam ini. Iya. Udah berjam-jam nih kita nih. Udah berjam-jam dan teman kita sedih. Mati lampu. Kenapa? Mati lampu. Mati lampu gua. Anda merasakan apa yang biasa saya rasakan. Tapi kondisinya lagi record. Oh itu juga sering saya rasakan. Nah bedanya lu MKV. Enggak. Bedanya aku ada UPS. Ah itu bedanya lu ada UPS. Gue gak ada. Gue gak ada. Jadi progres gue hilang benar-benar hilang. Jadi lu tinggal gebuk-gebuk, terus teleportnya sama lah kayak simulator pada umumnya. Pasti ngerti lah lu. Berarti kan, gua kan harus ngejar ketinggalan, broku. Kalau ini mini ya, ini kayaknya nggak akan bisa sih, Kyong sebenarnya. Kalau kita terus main ya, jadi kayaknya ini sulit banget. Bahkan gua mau ngejar Bambang aja nih, gua cuma mati lampu loh tadi lo ya. Itu udah lumayan jauh. Soalnya dari Radian ke Archer God itu lumayan lama gue nih. Jadi apalagi dari noob ke Archer God. Jadi kalau gue sama Bama terus online gitu, ya cukup sulit tuh untuk seimbangin tuh. Untuk kecuali ya, kecuali kan kita offline, lu masih main. Lu masih main, itu beda cerita tuh. Sejam dua jam udah sama lah. Udah sama. Cuma kalau sama-sama online sulit. Ini aja nih gue ngajar Bama udah sulit. Oh gitu. Yeah. Jadi gue bisa minta kalian mati lampu dulu biar gua kejer. Nah bedanya mungkin kali 2 damage lu kan enggak pakai, itu juga beda tuh. Oh lu pakai kali 2 damage. Pakai. Kalian gue doang. Wes, say. Berarti lu orang ini ngerobok ya. Mulai berbohong. Woi. Mulai berbohong gitu dia. Gue doang itu. Gua mah gila. Gitu Kyong, soalnya kita udah tamat nih. Oh, udah tamat ya, gue masih newbie. Iya. Itu kan ya belum tamat sih kita sih. Banyak map, yang mapnya udah tamat sih. Untuk sekarang map udah tamat, tinggal rank dan bow. Dan itu wah ngeri sih Kyong. Bownya 150.000 cuy. Gue ngeri banget, ya kan? Gue masih dapat receh-receh nih. Iya. Nah, gems gue 50.000 nih bang. Ini bingung nih bang, gue bang. Bingung. Gue bingung banget nih. Bow dulu atau Rebirth nih? 50.000. Mendingan lu cobain ini dulu nggak sih masuk ke. Wes, enggak. Cave itu. Enggak. Abis. Terus setelah itu baru lu Rebirth, nggak masalah gitu loh. Ya mendingan kumpulin buat bow penting banget. Bow tuh terpenting di dunia ini. Nggak percaya gue. Enggak. Lu coba sendiri deh, coba deh. Soalnya gue belum nyentuh 3B nih. Gue tuh 3B. Jam 100.000 lagi ya, jam 100.000 lagi. Ngumpul gems 100.000 gems ya. Lagi ada event ya, kita enggak tahu nih gems. Ada 50.000 kan. Heeh. 50.000 gems, kita enggak tahu kan isinya apa. Iya. Lu berapa gems lu? 15.000. Ah. 100.000 ya. Kayaknya gua ini bow bisa sih. Bow bisa deh. Oke, kita pakai cara begini, guys. Kita kumpulin buat sampai bow ini bisa nih. Ini adalah cara gokil. Beli games gitu maksudnya. Enggak dong. Terus
Terus ini apa namanya maksimal pet berapa ya? 4. 4. Udah nanggung banget cuy kalau gue rebirth ini gue aneh. Sedikit lagi nih makanya bow depan mata nih. Gila, mati lampu perjuangan. Gila sini nih rekornya lama loh guys. Apakah ini 150.000 gems? Aduh. Sedikit lagi. Ah. Let's go. Akhirnya. Penantian berharga. Akhirnya teman gue. Akhirnya mati lampu diberikan. Oke, ultra bow kali 2 damage. Let's go. Wow. Oke, kita keliling-keliling dulu. Hello my friend. Ada Yogi. Dia mau sombong. Hello. Nih, dia sombongnya sama gua yang emang cupu. Gua cari gems di sini, Kyo. Enggak, ini gua mau guys tahu, gua cari gems di sini. Jadi kalau lu mau cari antara di ice atau di village, ngambilnya yang elite-nya kalau di bot class. Jadi lu tinggal begini-gini doang nih. Tapi ini damage gue masih saat kecil-kecil sekali sih. Ini gue lama banget nih gebuknya. Berarti gue berarti nggak boleh ke dunia ini sebenarnya ya? Sama aja sebenarnya. Lu bisa tele langsung gimana gue? Kan Archer God apa? Rebirth. Kalau Rebirth kan doang ya? Iya. Gue baru tahu tuh. Sumpah dari tadi gue nggak lewat tele. Next bow 500.000, cuy. Beli senjata. Oke, gue udah 50.000 nih. Gue mau roll lah coba. Yang dimaksud pasif ini sebenarnya nih ini. Mungkin kalian belum lihat ya guys ya. Ini tadi gue udah nyampe sini. Nih pasif cave dan ini pakai 50.000 gems. Oke, normal pasif. Jebret. Damage 3. Oke. Coba. Ke swamp. Damage jadi berapa? Wow. Ngemeng-ngemeng ini kita mau closingnya gimana nih jadinya nih? Tahun ini udah 1.5 jam ini. Iya nih, mau gimana nih? Ada Akyong masuk, mau nunggu Akyong sampai ke progres yang mana atau gimana? Kita closing terus nemenin Akyong deh, gimana? Kita closing dulu terus nemenin Akyong ya. Dua orang deh. Closing deh. Closing di Kabar. Tempat Akyong deh. Oh, lu masih masih nyari. 115. Gua benar-benar mau closingnya pas gua udah beli. Oh ya udah, berarti closingnya bareng sama Bambang nunggu 150.000. Dia pengen pakai bow yang gua pakai ini kan. Iya. Lu tadi lu udah ngeroll pasif dapat apa? Kali 3 damage. Sama ya. Sama. Ini rebirth lagi. Ini jauh banget sih, guys. 15B itu jauh banget ya. Belum deh. Berapa lagi gems lu? 3.000. 3.000 lagi. 2.500. Ayo deh. 1.000, 1.000 lagi lah, 1.000 lagi. Lu pake deh panah kayak gini. Nextnya 500.000. Gak ngerti lagi gue. Oke, dia udah. Langsung deh ke lobby deh. Kita klaim dulu. Lumayan. Nah, ini Akyong lagi upgrade nih. Ya upgrade nih Akyong. Senjata bara. Akhirnya. Langsung deh. Firebow 500. 500.000 dan nextnya 15B. Oke deh. Oke deh. Yeah. Dengan akhirnya membagongkan itu, kita tutup videonya di sini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye. Dadah semuanya. Itu ada gamesnya 60 juta.